militer Myanmar dalam keadaan darurat nasional. Hal ini dipicu aktivitas politik yang dinilai tidak bersih. Protes dilayangkan militer Myanmar yang tidak terima dengan hasil pemilihan umum pada November 2020 lalu. 1 Februari tahun 2021, pemerintah Myanmar diambil alih Angkatan Bersenjata Myanmar yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing. Bagaimana kudeta terjadi dan siapa sebenarnya Jenderal Min Aung Hlaing ini? Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar sobat tidak ketinggalan video menarik lainnya. Peristiwa ini merupakan imbas dari tidak diresponnya protes militer terhadap hasil pemilu Myanmar. Militer menduga ada kecurangan masif terhadap hasil pemilu tersebut. Pada pemilu yang dilakukan pada November 2020, Partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD, menang telak 346 dari 491 kursi di parlemen. NLD mengalahkan Partai Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer Myanmar. Karena hal ini, militer melakukan protes terhadap hasil pemilu ke Komisi Pemilihan Umum Myanmar, UAC, dan meminta pemilihan ulang. UAC mengatakan tidak ada kecurangan masif terhadap hasil pemilu tersebut. Tetapi, mereka mengakui adanya kejanggalan data pemilih. Kejanggalan ini sedang diselidiki UAC. Pada 27 Januari 2021, Jenderal Min Aung Hlaing, ia memperingatkan bahwa konstitusi akan dihapuskan jika tidak diikuti. Pidato ini dimaknai sebagai upaya kudeta militer terhadap pemerintahan sipil. 1 Februari menjadi puncak persoalan. Militer Myanmar pada dini hari, tepatnya pukul 2.30, melakukan penangkapan terhadap pejabat yang masuk ke dalam daftar penangkapan. Di antaranya, Aung San Suu Kyi, pimpinan partai NLD. Militer mengutip pasal 417 dari Konstitusi 2008 yang disusun sendiri oleh militer sebagai justifikasi untuk mengambil kendali pada saat darurat nasional. Kudeta ini membuat pemerintahan Myanmar kembali jatuh ke tangan militer setelah kejatuhannya pada 2011 lalu. Jenderal Hlaing dianggap sebagai kunci dari peran abadi tentara dalam sistem politik di Myanmar saat ini. Pria berusia 64 tahun ini awalnya menjauhi aktivisme politik saat ia belajar hukum di Universitas Yangon pada 1972 hingga 1974. Menurut teman sekelas Jenderal Hlaing, ia tidak banyak bicara dan biasanya tidak ingin menonjolkan diri. Setelah belajar hukum, pada tahun 1974, Jenderal Hlaing masuk ke Universitas Militer Utama, Akademi Layanan Pemerintahan atau DSA. Menurut salah satu anggota DSA, Jenderal Hlaing adalah kader biasa karena ia dipromosikan teratur dan lambat. Saat masuk dunia militer pertama kali, belum ada yang menonjol dari sosok Jenderal Hlaing. Karir Jenderal Hlaing mulai menonjol pada tahun 2009 setelah memimpin serangan terhadap pemberontak Tentara Nasional Aliansi Demokratik di Kokang. Tentara etnis Kokang adalah kelompok pemberontak yang berusaha melepaskan diri dari Myanmar. Tahun 2009, ia berhasil menggulingkan kekuasaan pemimpin regional Peng Jiaseng di wilayah Kokang yang dekat dengan China. Setelah itu, pada tahun 2011, ia baru benar-benar menjabat sebagai panglima militer di Myanmar. Banyak analisa mengatakan bahwa Hlaing adalah pemimpin sebenarnya di Myanmar, di balik bayangan. Ia memimpin 3 kementerian, yakni pertahanan, dalam negeri, dan luar negeri, yang sangat berpengaruh bagi nasib Myanmar itu sendiri. Jenderal Hlaing juga memiliki hak veto,
ia bisa menggagalkan kebijakan pemerintah walau tanpa alasan yang jelas. Pada 2016 dan 2017, militer mengintensifkan tindakan represi terhadap etnis minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine Utara. Tindakan ini menyebabkan banyak Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar. Panglima militer Liang dikutuk secara internasional atas tuduhan genosida. Pada Agustus 2018, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan, para jenderal tertinggi di Myanmar, termasuk panglima tertinggi Jenderal Laing, harus diselidiki dan diusut atas genosida. Selain itu, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di negara bagian Rakhine, Kachin, dan Sahan. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi dua kali pada tahun 2019 atas dugaan Jenderal Laing dalam pembersihan etnis dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada Juli 2020, Inggris mengikuti menjatuhkan sanksi pada Jenderal Laing. Di mata politik Myanmar, Jenderal Liang adalah pahlawan, namun di mata HAM, ia adalah musuh kemanusiaan. Pada Februari 2021, sang jenderal kembali membuat kontroversi dengan mengambil alih kekuasaan sipil Myanmar. Ia menetapkan status darurat nasional dan mengatakan akan mengambil alih kekuasaan hingga satu tahun ke depan. Kita semua berharap krisis nasional yang saat ini terjadi di Myanmar akan segera berlalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen agar sobat tidak ketinggalan video menarik lainnya di channel Borneo Blog.